Dan selanjutnya nih lor, ini ada retribusi batubara di Terminal Batanghari. Jadi untuk mengurangi aktivitas pungli, saat ini pemerintah Kabupaten Batanghari melalui Dinas Perhubungan tidak lagi memungut biaya retribusi bagi kendaraan yang melintas Terminal Muara Bulian. Kendaraan yang melewati Terminal Muara Bulian tidak lagi diwajibkan masuk dan membayarkan biaya retribusi. Kayak mana beritanya? Ini dia. Angkutan batubara yang masuk wilayah Batanghari sebelumnya diwajibkan masuk Terminal Bulian dan dipungut retribusi. Setelah adanya kunjungan roadshow BKPK RI ke Jambi dan mengisyaratkan praktek pungli pada angkutan batubara, Bupati Fadil menjelaskan jika Kabupaten Batanghari berdasarkan laporan Dinas Perhubungan, mobil angkutan yang lewat depan terminal tidak lagi dilakukan pungutan biaya. Karena sudah dikaji bahwa undang-undang tentang terminal, jika menggunakan jasa terminal dan jika tidak menggunakan jasa terminal, tidak perlu dipungut biaya retribusi. Namun terkait dengan angkutan yang terparkir dan menginap di Terminal Muara Bulian, Bupati Muhammad Fadil Arif meminta agar Dinas Perhubungan Batanghari melakukan kajian terkait dengan hal tersebut. Lantaran mobil-mobil angkutan tersebut menggunakan jasa terminal. Mobil angkutan yang lewat depan terminal, tidak masuk terminal, tidak dipungut lagi. Coba kamu lihat lah. Ya, perlu laporkan ke Dinas Perhubungan, karena sudah dikaji bahwa undang-undang tentang terminal itu, kalau dia memakai jasa terminal, maka namanya retribusi. Kalau mereka tidak memakai jasa terminal, maka tidak perlu dipungut retribusinya. Kalau cuma segera melintas saja kan. Nah, itu yang kewenangan yang bisa kita ambil ya. Tapi kalau yang lain-lain, yang katanya area bahaya atau KPK tadi kata selamat, ya kita tidak bisa, karena bukan kewenangan kita. Kewenangan kita menyangkut terminal. Dijelaskan Fadil, yang menjadi masalah angkutan batubara apabila menginap di terminal, dan dirinya akan minta Dinas Perhubungan untuk mengkaji kembali. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa beda antara memanfaatkan jasa terminal dan tidak menginap, di mana seharusnya terminal hanya sebagai tempat bongkar muat barang, bukan memarkirkan kendaraannya untuk menginap. Slamet Riyadi, CikTV, melaporkan.